Mamai. Aduh. Kawan, bukannya tadi kau tolong itu taruh di sini? Iya. Bahaya. Kenapa? Kalau gua enggak mau pergi kenapa? Mau sewot lo, mau marah? Ayo, ada apa lagi sih? Kenapa selalu bertengkar, mau ribut, mau berantem? Kalian sadar nggak kalau ini lagi camping? Ini, Pak, mereka berdua apa ngerecokin dari tadi? Adik. Wah, ngapain? Kalian jangan pernah mencari masalah dan mengumbar kebencian di sini. Kalau kalian melanggar semua ini, kalian bisa celaka. Kalian dengar nggak itu? Kalian paham nggak apa yang dibilang Ki Bambang barusan? Ki Slamet. Hah? Siapa? Ki Slamet. Ya, memang Ki Slamet. Maaf ya, Ki. Dengar, Ki. Ini kita camping senang-senang. Malah bikin masalah. Ini tenda belum dipasang lagi semua. Ono tenda itu belum dipasang. Itu aja belum rapin. Udah rapin semua. Ya, Pak. Udah bubar apa lagi? Ya, Pak. Ya, Pak. Aduh, maaf, Ki. Lu. Maaf ya, Ki. Lu bisa juga. Lu pergi. Jadi, ini, ada lu aja deh bikin. Ada pepatah yang mengatakan, Ki. Mamai, kamu orang semua sudah siap buat bersih-bersih. Ya, Pak. Ya, Pak. Sini. Gua punya rencana nih buat mereka. Pikir yang benar. Tasya Arin sama Ocha lama banget ngambil airnya. Iya, nggak tahu pada kemana sih. Ngambil air di Arab kali ya. Kok Arab sih, Rip? Jauh banget. Aduh, capek tahu. Ah. Udah matang belum sih? Belum, ini apinya mati lagi. Kok asap semua? Kayaknya mulai gerimis deh, Tasya. Mulai gerimis, jadi gimana dong airnya? Udah sini dulu aja. Ya udah deh. Lama banget. Riva geser. Dasar bergerak. Kenapa sih lu? Datang-datang marah-marah, ngambek-ngambek. Kenapa sih? Inyong ini kesel banget tau gak sama keong racun itu? Masa tiba-tiba dia ngilang gitu aja ninggalin Inyong? Terus Inyong suruh bawa air ember dua begitu berat banget lagi. Gue gak kaget sih kalau endingnya kayak gitu. Emang si ular itu bikin masalah mulu. Ya udahlah, biarin aja si keong racun. Kita gak tahu dia aja dia gimana kan emang gitu. Ya tapi Inyong tetap aja kesel. Awas aja ya, Inyong doain supaya si keong racun itu masuk ke dalam hutan larangan terus gak bisa balik mana. Amin. Aduh, jahat banget gue ngomong amin. Sama. Ya bener itu, amin. Yaudah, yang penting kita tuh jadi tetep. Tasya. Rehan, lo ngapain kesini? Enggak, gue cuma pengen nyamperin lo aja. Oh iya. Erika, mau kemana? Api. Hah? Mau kemana? Mau pindah ke sebelah, masa gue ganggu ya, mohon maaf. Riva, Rosa. Tadi katorang itu taruh di sini. Hah? Kenapa sekarang tidak ada lagi? Jangan bilang ini ada yang ngerjain kita.
Terus gimana dong kita balik? Aduh, mamai. Div, mikir dikit apa? Gimana ini kita balik, ah? Ya ampun, terus bagaimana ini, kawan? Ini buat lo. Tadi gue bikin makanan di rumah. Jadi gue sekaligus bikin buat lo. Makasih, Are. Ini lo masak sendiri? Iya. Semoga aja lo suka sih. Gue gak nyangka deh lo bisa masak juga. Riva Rosa, kalian ngapain mau masuk dalam tenda? Aduh, Tasya, Inyong sama Riva ini kan sadar diri kalau kita ini nyamuk. Jadi ya udah mendingan kita masuk ke dalam aja. Iya. Gitu. Oh, dinner di tenda ya. Rey, lu duduk aja. Ya udah. Gue jadi gak enak sama temen. Tapi itu makanan cuma dua tuh. Kita nggak dikasih. Halo, lo bagi dua aja sama gue. Nggak jadi. Nggak, maksudnya nggak usah. Nggak jadi. Lo makan punya gue aja. Biar gue bareng Tasya aja. Enggak, tapi gue bercanda kok. Sumpah, serius. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue serius. Oh iya? Gue bareng Tasya aja. Oh, biar lebih romantis ya berdua ya. Enak. Enak. Ya udah kalau maksa. Makasih ya. Sama-sama. Makasih lu. Tasya. Enak. Temen lu emang kayak gitu ya? Ya, biasa. Nah, terus lu makan apa? Yaudah nih buat lu aja. Enggak, gua enggak usah. Lu aja. Enggak apa, buat lu aja. Enggak, lu aja. Gua enggak. Udah. Sini gua bukain. Nih. Ada kerupuknya, telurnya, nasi gorengnya, semua lengkap. Makasih ya. Gue mau lihat nih ekspresi. Enak banget. Lebih enak yang mana? Nasi goreng yang ini atau yang waktu itu? Yang ini, karena ini masakan lo. Coba deh. Ya udah deh, gue coba ya. Harusnya waktu itu gue gak ninggalin bekal Oma gitu aja di koridor. Sekarang gue sadar, semakin gue menghindari perasaanku Tasya, itu cuma bikin Tasya semakin dekat sama Rehan. Gue gak kebayang, man, ekspresi muka anak-anak IPS pas tahu baju mereka tuh hilang. Kira-kira mereka bakal balik ke tenda ya? Pasti dong mereka balik lagi. Kalau mereka kedinginan, mereka balik ke tenda terus mereka nutupin. Karena mereka malu ya kan, Bu? Lu gua malu, mereka terus jadi Tarzan. Dan semua anak-anak itu ketahuan mereka. Yes, gua pas banget. Aduh, receh banget rencana kalian. Hei, Aldino, gak apa-apa receh. Yang penting sukses. Yo, daripada lu, buang-buang duit, nyogok orang, ujung-ujungnya nol. Ya seenggaknya gue udah usaha atau enggak? Eh, usaha-usaha tapi gagal total. Cepet dah. Iya, iya, cepet yuk. Ini pilih. Hah, thank you ya. Pake. Mantap kawannya. Bisa nggak gue pasangin? Bisa. Udah, kalau udah pasangin gue. Nih, sudah tuh kawan. Diam, gue bantuin. Udah. Balik lu sini. Balik sana, balik sana. Pegang, lu pegang. Coba sini gue. Coba pegang, nah. Balik sini. Putar dulu lah, Davin. Aduh, sudah tuh. Di sini. Barel, tutup ya. Iya, aman kok. Weh, sudah tidak kawan. Dulu, bentar. Yang benar. Diikat daunnya itu kawan. Ini lagi saya ikat. Ikat yang benar. Ini longgar banget. Sekarang makanya kedepanin, ke depan. Lu tahan. Lu tahan pakai ketek lu. Makanya cepat sudah. Sudah ini ya.
Asli. Tapi ini siapa sih yang ngajarin kita? Cium, betul sekali itu kawan nih. Kau orang punya harga diri nih toh, lagi dipermainkan ini. Bagaimana coba kau orang pikir ya? Kalau kau orang dilihat sama cewek-cewek sama dua Garuda, yang ada kau orang ini malu sekali. Aduh, ampong. Beta punya muka ini toh, tidak tahu mau kasih pindah di mana lain. Rasa malu ini terlalu terlalu super-super besar sekali kawan. Aduh Nadif, emang cuma lo doang yang harga diri dan malunya gak tahu pengen taruh di mana. Kalau gue balik ke perkemahan kayak begini, terus Lala ngeliat gue gimana? Muka gue mau taruh di mana coba? Mamae, beta juga malu sekali toh kalau sampai dilihat sama Nona Bella. Aduh mamae kawan, beta betul-betul tidak mau kawan. Beta ini paling malu sekali ini. Gua juga. Ya udah lo semua berisik kan. Ayang mau kemana sih? Kenapa sih? Pipis. Hah? Ini kayak aku mau masuk ke rumah-rumah warga deh. Lo kamu balik aja. Gak usah ya. Udah aku temenin aja ya. Gak mau Ayang. Aku temenin ketemu sama warganya minta izin. Gitu malu. Gimana aku Ayang? Masa aku ninggalin kamu? Gak apa-apa Ayang. Iya oke. Okay. Udah tapi kamu langsung ke tenda deh. Iya. Ya. Iya. Bu. Oh iya Neng, si Bu boleh numpang ke toilet? Oh boleh, silakan. Oh iya, ayo Ibu anterin. Ayo, ayo. Ayo. Nadif kemana ya? Kok tiba-tiba ngilang? Lagian gue ngapain sih nyari Nadif? Kurang kerjaan banget. Mendingan gue balik ke tenda aja deh. Katanya tadi gak mau bestie lagi sama gue. Udah lah Bel, kita damai aja udah. Gue butuh lo soalnya. Nyebelin banget sih Lorin. Selalu aja anggap gue bestie kalau lagi ada butuhnya doang. Oh gue ingat ya, selama ini kan lo cuma anggap gue pesuruh doang ya kan? Itu ya, perlu apa gue ingetin lagi kalau rahasia besar lo itu. Janji, diam aja. Janji. Gue ya sorry maaf ya, ini tahu nggak sih gue betapa baiknya gue bagi gue lo tuh tetap bestie gue nih ya, ya soal urusan suruh menyuruh itu udah hak dan kewajiban lo. Oke siap bestie ya bestie gue cuman lo satu-satunya sih, jadi gue harus turutin apapun kemauan lo. Betul. Mm-mm. Ya kan lo tuh bestie terbaik gue. Bener ya, karena lo bestie terbaik gue jadi lo harus bantuin gue. Gue punya rencana. Rencana apa lagi sih Rin? Ikut gue udah, yuk. Eh apa dulu, kasih tahu. Nurut gak atau gue bilang, iya oke. Ini juga di hutan monyet-monyet pengen denger rahasia lo tau gak?